di dunia dan di akhirat. Amin. Itu intinya, Bu. Di dunia ini paling sebentar lagi. Pertama yang ingin saya sampaikan di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Pusat, Ibu, dan beserta semua UPD yang alhamdulillah tahun ini memberikan kesempatan kepada PKNB, pertama di Kecamatan Sungai Kakap. Tadi mohon maaf saya tidak bisa hadir karena ada kegiatan BWI. Dan yang kedua adalah di Kecamatan Sungai Raya yang baru saja diresmikan oleh beliau. Bu, bangunan itu tidak hanya sekedar bangunan. Bangunan itu adalah isyarat, isyarat untuk ibu-ibu BKNT semuanya agar mempunyai semangat bahwa Islam itu satu kesatuan, bahwa baik dari tongkatnya, dari pondasinya, dari atapnya, itu semuanya harus ada. Kalau tidak ada, BKNT akan goyah. Begitu juga dengan bangunan. Maka itulah kokohkan BKNT di Kecamatan Sungai Raya dengan adanya sekretariat BKNT, maka ibu-ibunya semakin kuat. I, terutama belajarnya semakin semangat. Siap, Bu? Jadi istri solehannya juga semakin semangat. Jangan pulang-pulang ngaji malah. Pulang-pulang ngaji. Amin. Yang punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Amin. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera Allah kasih anak. Amin. Balik dari sini hamil langsung. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Amin. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang hutanginya. Jangan, tak boleh. Burung pipit sayapnya lebar. Cakep. Ibu-ibu yang cantik semua apa kabar? Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sallam. Betul? Kaya, Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Kaya. Kaya atau miskin? Kaya. Nabi Muhammad? Kaya. Pernah gak ibu mendengar Nabi Muhammad itu tidak makan sampai diganjalnya perutnya pakai batu? Ada hadisnya itu? Nah, kalau miskin kenapa dia, kalau kaya kenapa dia kelaparan? Umat. Coba jawab yang betul. Nabi Muhammad itu kaya atau miskin? Kaya. Nah, mulai dulu bahkan ada yang jawab miskin. Gini, begini, begini, begini. Dengarkan ceritanya, Bu. Bu, Bu. Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah. Melamar siapa, Bu? Siti Khadijah. Itu Siti Khadijah tadi. Bukan Siti Khadijah yang ini, sama namanya aja, tapi kelakuan pasti lain. Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah, apa mas kawinnya? Isruna baqarah, 20 ekor unta. Satu ekor unta paling murah 35 juta. 35 juta kali 20 sama dengan 700 juta. Baru unta saja. Dihitung oleh ahli ekonomi Islam namanya Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, dihitungnya auqiyah, dihitungnya sutra, dihitungnya perhiasan yang lain. Ternyata Nabi Muhammad melamar Siti Khadijah janda 3 kali itu. Siti Khadijah itu janda 3 kali. Mohon maaf, bukan mau merendahkan istri Rasulullah, bukan. Maksud saya, sedangkan dia melamar janda berapa semuanya mas kawinnya setelah dihitung oleh Muhammad Syafi'i Antonio? 1,3 miliar. Waktu itu umur Nabi 25 tahun. Kira-kira Nabi miskin atau kaya? Kaya. Lu tahu kan? Tapi jangan gara-gara ini ibu lalu balik marah sama bapak. Tahu gini aku nyesal nikah sama bapak.
Nabi Muhammad 1,3 miliar lama. Janda, aku kerawan ting-ting. Gak bu, yang ada itu dirawat aja bu. Bersyukur. Ini yang harus kita jaga sehari-hari. Kenapa sekarang orang banyak stres? Kenapa sekarang orang banyak frustasi? Bukan kurang nikmat Allah, bukan kurang karunia Allah, karena kurang bersyukur. Tanggal 3 Desember, siapa yang ulang tahun? Bu Oja. Itu mau bersyukur atau mau gaya-gaya? Bu, beliau lahir 3 Desember. Harusnya namanya Desi. Biasanya kan nama menyesuaikan bulan. Kalau Agustus, Agustini. Tapi yang lebih aneh lagi, Pak Haji Muda. Dia lahir 17 Agustus. Harusnya namanya Kemri. Kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi namanya Muda Mahendrawan. Kalau saya Atoli, lahirnya hari Ahad. Pas, Atoli. Tapi kok ada Olinya, Pak Ustaz? Waktu itu bidannya terlambat datang. Jadi yang jadi bidan itu bapak saya. Bapak saya sedang bengkel sepeda. Waktu itu dia megang oli. Nah, jadi pecutnya lah saya itu lahirlah Hatoli. Jadi hari Ahad tambah oli jadi Hatoli. Memang tak bagus sejarah Muhammad. Umur bertambah. Bersyukur atau tidak bersyukur? Bersyukur. Harus bersyukur ibu-ibu. Makanya soal dunia ini saya lihat ibu-ibu perkara dunia ini banyak yang pusing mikirkan dunia. Apakah ibu tidak sadar bahwa kita sekarang setiap hari ngantri meninggalkan dunia? Kita sibuk mikirkan dunia tanpa kita sadar setiap hari kita sedang ngantri meninggalkan dunia. Betul? Ini semua nanti mati ya? Betul? Ibu-ibu mati? Mati. Pak Camat mati? Mati. Polisi mati?